Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan Ayo Boys Nur. Di malam ini saya Boys Kota-Kota melihat suasana Tugu Jogja sama Malioboro guys. Seperti apa suasana Jogja saat malam. Ini baru pukul 7 nih guys. Pokoknya mari kita lihat sama-sama loh. Malam tuh banyak lampu-lampu guys, pelan-pelan saja kita nikmati aja guysnya. Awalnya dingin kalau malam lur. Kalau di Jogja itu kalau guys malam-malam itu paling enaknya di sekitar Malioboro lur, Tugu Malioboro. Apalagi sekarang di Malioboro tidak boleh ada kendaraan bermotor masuk, jadi lebih nyaman buat guys. Kita hampir sampai di kawasan Tugu Jogja guys. Suasana malam hari di kota Jogja sekitar Tugu. Sekarang kita melewati jalan Margo Utomo lur, dulu jalan Mangkubumi. Sepi sekali karena ini jalannya ditutup untuk kendaraan bermotor. Nah, ini cuman kelihatan rompinya guys. Buat bersepeda hari ini tidak terlalu dingin, malah hangat. Ini kita lihat suasana kota Jogja ini. Kita melewati stasiun Tugu Yogyakarta guys. Ini stasiun Tugu saat malam hari lur. Nih kalau sepeda jalannya lewat sini guys. Kita sekarang memasuki Malioboro guys. Malioboro saat PPKM kayak gini. Ini sekarang Malioboro tuh nggak boleh ini lur, ada kendaraan bermotor. Gimana Mas Farid? Guys malam rasanya gimana? Lebih enak guys pagi atau malam? Kalau saya senang guys pagi lho. Kalau malam itu ya paling cuman kayak gini, menikmati suasana. Pokoknya yang nyantai aja guysnya. Ini baru dari tadi belum ada yang gue sih, cuman saya berdua sama Mas Farid. Gelap banget guys ini guys. Kameranya rakyat tok lur. Kita sampai di 0 km lur.
sampai di alun-alun utara kota Yogyakarta. Ini guys, kita jalan dulu di sekitar ini 0 km. Kita datangnya terlalu sore guys, jadi belum banyak yang puas. Nah ini udah banyak yang berdatangan. Nah ini buat bersepeda malam sambil melihat suasana kota. Kita menunggu Mas Yudan guys, katanya mau ke sini. Wow, kayak apa guys? Ceritanya ada guys. Kita masuk ke kawasan alun-alun guys, mau cari makan di angkringan. Akhirnya jadi bertiga nih lur sama Mas Judan. Ini alun-alun utara. Kita masuk kanan, melewati Plengkung Wijilan guys, sentra makanan gudeg yang namanya Plengkung Wijilan lur. Isinya gudeg semua ini lur, pokoknya kalau yang hobi gudeg di sini bebas mau milih, tinggal milih guys. Yang penting bawa uang, langsung nyiruk aja. Sekarang mau makan dulu, dari makan malam di angkringan. Angkringan Kang Harjo. Wah ini menunya komplit guys. Mau nyari apa? Coba nih guys. Coba cuy. Oh guys. Mati. Wah teh poci lur. Diri. Ngeri guys. Sa picet sa poci ini dipak dewi lur. Menunya angkringan piringan guys. Saya ya guys ya. Siap, sampai ketemu lagi. Alhamdulillah lur. Sudah mengisi tenaga. Sekarang kita pulang ke rumah. Ini sudah 8:30 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mengikuti quest malam kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Pokoknya tetap olahraga bersepeda. Ayo quest lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.